Ada pertanyaan dari jemaah, apakah haram memakai tasbih ketika berzikir? Apa dasarnya Ustaz kalau itu haram? Memakai tasbih untuk berzikir itu tidak haram. Itu hanya alat untuk kita melakukan daripada sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada sahabatnya bahwa hendaklah kalian berbuat kebaikan dengan 1000 kebaikan setiap harinya. Lalu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana bisa melakukan 1000 kebaikan dalam satu hari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, yang mana menyuruh untuk membaca tasbih subhanallahi wa bihamdi 100 kali, maka kalian telah berbuat 1000 kebaikan setiap harinya apabila kalian membaca 100 kali tasbih subhanallahi wa bihamdi. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk membaca tasbih dengan jumlah bilangan. Lalu bilangan yang akan kita lakukan itu, bacaan yang kita akan baca dengan bilangan tersebut, otomatis kita bisa menggunakan dengan suatu alat. Bagaikan seseorang ketika akan membaca Al-Quran, yang mana dia baru bisa membaca Al-Quran apabila dengan alat, yaitu kacamata. Apakah ini haram? Tidak. Makanya ada suatu kaidah di dalam fikih yang mana disepakati oleh para ulama, tiada satu pun mengingkarinya. Dikatakan, al-wasilatu laha ahkamun maqasid. Wasilah, perantara itu sesuai dengan hukum tujuannya. Perantara itu bisa asalnya menjadi mubah, bisa asalnya hukumnya mubah, tetapi apabila tujuannya sunnah, bisa menjadi sunnah. Berubah daripada hukumnya. Misalkan contoh, menghidupkan jam beker pakai alarm atau HP. Hidupkan alarm biar ia bangun tahajud. Menghidupkan alarm hukumnya apa? Aslinya apakah sunnah? Tidak. Dia mubah. Tetapi laha ahkamul maqasid. Kalau tujuannya yang mana untuk tahajud, maka menghidupkan alarm daripada HP itu menjadi sunnah menghidupkan alarm itu. Nah, ini maksud perantara daripada kita untuk bangun malam, untuk dia melalui daripada alarm HP itu. Alarm HP itu yang sebagai perantara, hukumnya menjadi sunnah, karena yang dituju adalah tujuan untuk menghidupkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Lalu ada kaidah lagi yang juga disepakati oleh para ulama tanpa ada perbedaan atau tanpa ada yang mengingkari. Kaidah fikih ini dikatakan, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimmul mandub illa bihi fahuwa mandub. Segala sesuatu tidaklah sempurna daripada kewajiban itu. Kecuali dengannya, dengan melakukan perantara itu, maka hukumnya menjadi wajib. Fahuwa wajib. Ma la yatimmul mandub illa bihi fahuwa mandub. Tidaklah sempurna daripada kesunnahan kecuali dengan perantara itu, maka hukumnya perantara itu menjadi sunnah. Bagaikan contoh, yang mana yang wajib ini, yang dulu sering ana bahas, ketika tidak ada air, yang mana kita mau wudu untuk sholat, bisa kita dapatkan air itu, tetapi harus kita bayar karena air tidak ada, langka, air pun menjadi mahal. Lalu kita ada uang untuk membayar daripada air itu untuk kita wudu.
Sekarang hukum membeli ayat ini menjadi apa? Sunnahkah, wajibkah? Hah? Wajib. Padahal asli daripada hukum membeli ayat tidak wajib. Ketika ada ayat, kalau kita membeli ayat, apa hukumnya? Apakah wajib? Tidak. Tetapi karena tidak ada ayat untuk wudu kecuali dengan kita membayar dan kita ada uang. Kecuali kita tidak ada uang, kita boleh untuk tayamum. Ini kita ada uang untuk membeli air untuk kita berwudu untuk sholat. Hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Yang mengantarkan perantara dari kesempurnaan daripada kewajiban itu adalah membeli air. Walaupun aslinya bukan wajib, tetapi dia yang mana mengantarkan kesempurnaan daripada kewajiban, yaitu untuk wudu dan sholat, yang mana itu adalah wajib. Maka membeli air menjadi wajib. Ini sesuai kaidahnya. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu perantara tidaklah sempurna daripada kewajiban kecuali dengan perantara tersebut, maka hukumnya menjadi wajib perantara tersebut. Macam hidupkan alarm. Hidupkan alarm untuk sholat subuh. Dia tidak akan bisa bangun kalau tidak dihidupkan alarm. Apa hukum menghidupkan alarm? Menjadi wajib. Padahal aslinya tidak. Dia tidak akan bisa bangun kalau tidak dihidupkan alarm. Maka menghidupkan alarm untuk sholat subuh yang hukumnya wajib, maka menghidupkan alarm tersebut menjadi wajib. Ini contoh. Begitu juga sesuatu yang mana mengantarkan kita kepada kesunnahan. Ma la yatimul mandub illa bihi fahuwa mandub. Tidaklah sempurna daripada kesunnahan kecuali dengan perantara itu, maka perantara itu dihukumi sunnah. Tasbih. Dia tidak bisa, misalkan boleh pakai tangan. Cuman dia ini pakai tangan, misalkan takut lupa kalau 100 ini. Ini kalau 5 4 jari lah digunakan, ini 16. Berarti kalau 5 kali putaran itu baru 80. Kalau 5 kali putaran itu baru 75. 5 kali putar. Kalau 6 kali putaran 90. Berarti harus 6 kali putaran daripada 4 jari ini kita ambil. Kan kalau ini tidak dihitung, karena jari jempol ini digunakan untuk menghitung, bukan untuk dihitung. Jadi 4 jari ini kita gunakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 16. Makanya kalau kita sehabis sholat berzikir, bertasbih, cukup 2 kali putaran tambah 1 menjadi 33. Dia nih kalau 33 bisa dia ingat. Tapi kalau sampai 100 kali dia bingung, bisa lupa. Ini udah berapa kali putaran nih? Lalu lebih enaknya dia pakai tasbih. Menjadi sempurna daripada sunnah yang dia kerjakan dengan dia bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mengucapkan subhanallahi wa bihamdi. Yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca.